Febri Pratama Putra, akrabnya disapa Sinchan. Di dalam karya instalasi yang saya bikin tuh, saya menceritakan tentang pengalaman saya yang sering diberi janji-janji palsu aja kan. Kalau karya instalasi yang saya bikin nih, saya ngambilnya dari petitih petatah Minangkabau mungkin. Saya plesetkan sedikit dari Jawi dipaci talinyo, manusia dipaci pakatanyo. Nah, kalau di karya saya, mereka berdua sama-sama dipaci talinyo. Tantangan dalam karya instalasi yang berbahan kayu ini mungkin dari proses pencarian bahannya. Terus dari proses pengerjaannya, ya sulit kayunya nih kan karena dari laut ya, terendam di laut, ada yang keras, mungkin ada yang keras banget, ada yang lunak banget. Jadi dipaku yang keras, pakunya bengkok. Yang lunak dipakai kayunya yang pecah. Ya itu mungkin kesulitannya.